lagi, masih angin dari Gorogora mencoba membangun serangan di sana. Dibayang-bayangi saudara Iwan, tidak mau mengambil resiko dia. Pemain bertubuh gempal dari anak kompleks Bontolong. Iya, kita kembali ke lapangan para pemirsa. Luar biasa pertandingan pada sore hari ini. Masih lagi-lagi bola hanya terbang tinggi saja. Hampir-hampir mengenai pesawat terbang yang baru lewat. Masih Doni tadi, kali ini kurang. Ancang-ancang saja dia, umpan pendek dan ke depan di sana. Masih Buran, mencoba membangun serangan berbahaya. Luar biasa. Begitu cepat salah satu angin dari Buran. Penjaga gawang sudah menunggu. Tepat sekali para pemirsa. Ora pas-pas nggih apa siar. Ya kali ini Jojo. Masih nomor punggung 5. Sahid, masih Sahid. Umpan silang dan ke depan Burhan, masih Burhan umpan silang 1-2 namun gagal lagi. Kali ini counter attack para pemirsa, kita saksikan bersama-sama. Umpan lambung di sana, masih angin dari Herrera. Shooting langsung saja, belum membuahkan hasil. Lagi-lagi di sana Sahid, masih Sahid. Dibuang saja oleh Sahid. Kali ini angin dari Herrera mencoba membangun serangan. Apa yang terjadi? Oh. Ya salaman-salaman. Ya kita kembali ke lapangan. Di sana Burhan, masih Burhan. Lagi-lagi jatuh bangun suara Burhan. Mencoba membangun suara ke depan ke sana di sana. Lagi-lagi dia. Dan apa yang terjadi? Sedikit terlambat saja. Iwan, langsung saja di sana. Sahid ke depan, maksudnya tadi sudah Doni yang dituju. Lagi-lagi. Pertandingan di bawah terik matahari yang begitu panas, sehingga menguras tenaga kedua kesebelasan. Tendangan bebas, angin dawi dari Wuran, masih kurang cermat tadi di sana saudara Fazrin. Masih Jojo, Burhan kali ini. Burhan umpan terobosan di sana nomor punggung 9 para pemirsa. Agil, masih Agil. Agil, ke depan saja Agil. Tidak dibiarkan tes saudara Agil ini. Apa yang terjadi? Dibuang saja oleh salah satu pemain, saudara Edi. Lagi-lagi Sahid ke depan. Di sana saudara Doni maksudnya tadi. Lagi-lagi. Dan apa yang terjadi? Sedikit terlalu mengangkat kaki tadi sehingga pelanggaran diambil alih oleh anak kompleks Bonto. Sahid dan umpan ke depan di sana, Jojo berbahaya di sana. Wah, apa yang terjadi? Belum membuahkan hasil para pemirsa. Ya kali ini nomor punggung 8 di sana saudara Burhan. Masih Burhan membangun serangan di sana. Lagi-lagi berbahaya. Kemudian di sana. Dan masih Doni, masih Sahid, Sahid ke depan. Bagus sekali Sahid kali ini. Gelandang bertahan dan umpan silang 1-2 diperlihatkan anak-anak dari kompleks Bonto. Kali ini counter attack para pemirsa. Umpan datar saja di sana saudara Iwan. Mudah saja di sana bagi center back. Berbahaya para pemirsa. Kali ini umpan amun sana. Angin dari Gorogora. Iwan, Iwan, Iwan. Apa yang terjadi? Mampu naik lebih baik. Iya, kali ini masih
Masih kali ini dan ke depan di sana. Lagi-lagi counter attack pemirsa yang ada dari bola. Di sana terjadi perebutan bola lagi-lagi. Ya wasit pergantian pemain dari yang ingin dari adik nomor punggung 23 ditarik keluar. Masuk Gandhi nomor punggung 25. Lagi-lagi angin dari Gara melakukan rotasi pemain di babak kedua ini. Di mana skor sementara masih imbang 0-0. Belum ada yang mampu menerobos. Ya kembali ke lapangan di sana. Saudara Doni tadi masih sundulan kepala ke kepala. Lagi-lagi lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Burhan. Baseball tadi. Agil. Tendangan bola sudah dilakukan di sana. Apa terjadi? Lagi-lagi Iwan menggagalkan pergerakan-pergerakan yang dilakukan anak-anak kompleks. Masuknya angin dari bola. Masih di sana nomor 25 saudara Dandi. Dandi. Pergantian pemain dari kubu Angin Dai, Ansarif nomor punggung 21 ditarik keluar, masuk Khairul nomor punggung 26. Di Ansarif jogging bro. Ya nampaknya Angin Dai dari Gera sudah melakukan rotasi semua pemain yang berada di bangku cadangan. Iwan tadi di sana. Kali ini Burhan, umpan silang terbesar di sana. Lagi-lagi. Burhan ke depan di sana, Jojo. Masih Jojo. Jojo ke depan di sana, nomor 9. Lagi-lagi. Mudah saja bagi penjaga gawang Fauji. Umpan silang saja kapten kesebelasan. Nomor punggung 22. Dari Angin Dai Gora, saudara Edi. Masih ke depan. Jolly nomor 6 di sana. Andan ke depan saja berbahaya di sana. Masih Iwan. Nomor 17 ke depan saya. Apa yang terjadi para pemirsa? Luar biasa. Yang begitu signifikan mampu menerobos barisan pertahanan dari anak-anak kompleks Bontol sehingga skor menjadi 1-0. Para pemirsa, nampak sedikit raut kecewa dari kesebelasan anak kompleks. Kita saksikan bersama-sama lagi. Masih terjadi perebutan bola, masih Jojo ke depan, lagi-lagi serangan balik pemirsa di sana. Digagalkan saja. Urang. Masih kali ini berbahaya. Sudah masuk.
Gani, Gani mampu melakukan tendangan jarak jauh begitu keras. Tidak yang cukup keras saudara Gani. Tidak habis pikir, baru selang beberapa menit, angin dari Berbera mampu dibayar lunas oleh anak kompleks Bronto saudara Gani. Gani, luar biasa Gani. Apa yang terjadi? Teledor para pemirsa. Kali ini apa yang terjadi? Mesbah rupa-rupanya saudara Dan. Tendangan yang begitu keras tadi dilakukan saudara Gani lewat tendangan kibal jarak sekitar 200 meter, cukup jauh para pemirsa. Sudah dilakukan bolanya menembus tinggi. Ya, kita kembali ke lapangan. Masih ke depan di sana Jojo. Jojo anteng-anteng saja dia ke depan di sana. Lagi-lagi. Ya, kita kembali ke lapangan di sana. Masih terjatuh saja para pemirsa. Tendangan bebas kita saksikan bersama-sama kali ini. Inilah peluang emas bagi kubu angin dari Garuda. Di mana sejauh mata memandang sudah dilakukan. Ya, bola over play. Ya, kita kembali ke lapangan kali ini Jojo. Masih Jojo umpan terobosan di sana. Apa yang terjadi? Lagi-lagi terjadi perebutan bola. Iya, nampaknya terjadi drama adu penalti.